Cara membuat manisan mangga muda pedas. Bahan-bahan yang disediakan: 1 buah mangga muda yang telah kita kupas dan kita iris tipis-tipis. Seperti ini bentuknya, atau menurut selera kita tambah pelengkapnya cabai rawit merah atau cabai merah keriting yang dihilangkan isinya dan diiris tipis-tipis. 1 ons gula pasir, garam, dan air. Selanjutnya kita rebus air, kita masukkan garam, gula pasir, dan cabai yang telah diiris tipis-tipis. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan mangga. Kita tunggu sampai mendidih lagi dan sampai sedikit menyusut. Jika sudah, kita tuangkan ke dalam mangkok dan kita tunggu sampai dingin. Masukkan dalam kulkas, setelah itu siap untuk disajikan.